Selamat sore pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Special Report. Bersama saya Dira Nasution, inilah Special Report selengkapnya. Pemirsa, satu persatu kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara masuk penjara akibat terjerat kasus korupsi. Tidak hanya kepala daerah, sejumlah pimpinan DPRD Sumut pun mengalami nasib yang sama. Tahun 2018 mendatang, pesta demokrasi pemilihan gubernur Sumatera Utara akan kembali digelar. Pemimpin seperti apa yang dibutuhkan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara di kedepannya? Simak liputannya di Special Report Pemimpin Sumut Terjerat Korupsi. Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho pada Kamis 9 Maret 2017 kemarin akhirnya diponis 4 tahun penjara dalam kasus suap DPRD Sumut. Gatot terbukti menyuap pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 serta periode 2014-2019 senilai 61,8 miliar rupiah. Ponis yang dijatuhkan majelis hakim lebih tinggi 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Gatot diponis 3 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Medan menjatuhkan ponis 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah serta subsidi 8 bulan kurungan terhadap terdakwa mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Majelis Hakim berpendapat bahwa mantan orang nomor satu di Provinsi Sumatera Utara ini terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan sejumlah uang kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 senilai 61,8 miliar rupiah. Atas putusan ini, Gatot melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mempertimbangkan apakah akan melakukan upaya hukum banding ke tingkat pengadilan tinggi. Ponis ini merupakan yang ketiga kalinya diterima Gatot hingga saat ini. Ponis pertama terkait kasus suap Hakim Petun Medan, Gatot diponis 3,5 tahun penjara. Ponis kedua terhadap kasus korupsi dana hibah bantuan sosial atau lebih dikenal dengan dana bansos, Gatot diponis 6 tahun penjara dan saat ini perkaranya masih dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Yang terakhir, kasus ketiga, kasus suap DPRD Sumatera Utara, Gatot diponis 4 tahun penjara. Kasus suap atau uang ketok yang dibagi-bagikan Gatot memang telah menelan korban. Di antaranya 7 pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009 hingga 2014. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu 1 Maret 2017 lalu telah menjatuhkan vonis dengan kisaran 4 tahun penjara terhadap 7 anggota DPRD Sumatera Utara. Mereka terbukti menerima uang suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Adapun ketujuh anggota DPRD Sumatera Utara tersebut, Muhammad Afan dari PDI Perjuangan, Julkifli Effendi Siregar dari Partai Hanura, Parluhutan Siregar dari Partai Amanat Nasional, Julkifli Hussein dari Partai Amanat Nasional, Guntur Manurung dari Demokrat, Bustami HS dari P3, dan Budiman Nadab-Dab dari PDI Perjuangan. Ketua Majelis Hakim Suharyono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Dalam kasus ini, 2 mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Muhammad Afan dan Bustami, masing-masing diponis dengan pidana yang lebih tinggi, yakni 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda sebesar 200 juta rupiah. Sedangkan 5 anggota DPRD Sumut lainnya, yakni Parluhutan Siregar, Julkifli Effendi,
Zulkifli Hussein, Budiman Nadabdab, dan Guntur Manurung masing-masing diponis 4 tahun penjara serta denda sebesar 200 juta rupiah. Hakim Suharyono menilai ketujuh anggota DPRD Sumut ini telah menerima uang suap dari Gatot Pujo Nugroho terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut, persetujuan perubahan APBD Sumut tahun 2013, 2014, 2015, dan penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumut tahun 2015. Dalam kasus ini, Parluhutan Siregar didakwa menerima suap sebesar 862 juta rupiah lebih, Budiman Nadabdab sebesar 1 miliar rupiah lebih, Muhammad Afan sebesar 1 miliar 295 juta rupiah, Zulkifli Hussein 262 juta rupiah lebih, Bustami sebesar 567 juta rupiah, Guntur Manurung 555 juta rupiah, dan Zulkifli Effendi sebesar 1,5 miliar lebih. Kasus uang ketok Gatot ini tidak hanya disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, namun juga digelar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan. Tiga pimpinan DPRD Sumut periode 2009-2014 yang merupakan terpidana dalam kasus suap DPRD Sumut sempat dihadirkan di Medan sebagai saksi pada sidang lanjutan mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Ketiga pimpinan DPRD Sumut periode 2009-2014 yang sempat dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Sigit Pramono Asri dari PKS, Kamaludin Harahap dari PAN, dan Haidir Ritongah dari Partai Golkar. Ketiganya merupakan terpidana dalam kasus suap DPRD Sumut. Ketika menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014, selain ketiga pimpinan DPRD Sumut tersebut, dua saksi lainnya, yaitu mantan Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014, Saleh Bangun dari Partai Demokrat, beserta mantan Ketua DPRD Sumut periode 2014-2019, Ajib Sa, seharusnya dihadirkan dalam sidang ini. Namun dikarenakan alasan sakit, keduanya tidak bisa hadir. Selain pimpinan DPRD Sumut tersebut, lima saksi lainnya yang juga merupakan mantan anggota DPRD Sumut yang sudah ditetapkan sebagai terpidana, Guntur Manurung dari Partai Demokrat, Budiman Nadabdab dari fraksi PDIP, Muhammad Afan dari fraksi PDIP, Parluhutan Siregar dari fraksi PAN, dan Bustami dari fraksi P3 turut hadir pada sidang diketuai oleh Majelis Hakim Didik Setio Handono. Belanja langsung dengan belanja tidak langsung. Dalam kesaksiannya, mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Haidir Ritonga berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui uang yang diberikan kepadanya berasal dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Haidir Ritonga telah diponis 4,5 tahun penjara. Haidir Ritonga mengakui menerima uang sebanyak 2,4 miliar rupiah sepanjang dirinya menjabat sebagai pimpinan DPRD Sumatera Utara. Bagian kabupaten kota tidak dilaksanakan, sedemikian sehingga menimbulkan pertanyaan anggota dewan menggugat pimpinan kenapa dana bagi hasil kabupaten kota tidak dibagikan. Contohnya seperti itu. Kasus suap dengan total 61,8 miliar rupiah ini tidak hanya menjerat Gatot Pujo Nugroho saja, melainkan juga 5 pimpinan DPRD Sumut, 4 diantaranya periode 2009-2014 dan 1 orang lagi periode 2014-2019 dan masing-masing sudah diponis hukuman penjara. Khusus dana-dana yang tadi tidak kuat, yang bermasalah, itu tidak ada pembicaraan juga yang mulia. Apakah saudara pernah mengikuti rapat-rapat barangkali terkait dengan membahas adanya uang ketok, uang pelicin untuk pengesahan APBD dan sebagainya? Kalau khusus membahas uang ketok itu tidak pernah ada yang mulia. Biasanya selalu kapan kita sahkan, ya, proporsinya bagaimana. Itu nggak pernah ada, nggak pernah tahu saudara? Tidak pernah. We'll be right back.
Ya, baik, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap bersama kami dalam Special Report. Pemirsa, meskipun yang menerima uang suap atau uang ketok DPRD Sumut hampir seluruh anggota DPRD periode 2009 sampai 2014 yang berjumlah 100 orang, namun KPK sepertinya masih tebang pilih. Hanya menjerat 12 orang yang terdiri dari 5 mantan pimpinan dan 7 anggota DPRD Sumatera Utara. Dari fakta persidangan membuktikan bahwa kasus suap DPRD Sumut melibatkan pihak lain. Selain mendengar keterangan mantan pimpinan DPRD Sumut periode 2009-2014, Pengadilan Tipikor Medan juga menghadirkan sejumlah anggota dewan penerima aliran dana perkara gratifikasi. Dalam sidang ini juga terungkap bahwa sejumlah anggota dewan yang dulunya membantah menerima uang suap akhirnya mengakui ikut menerima uang ketok. Para saksi mantan dan anggota DPRD Sumut itu diantaranya Epi Diana Sitorus dari Golkar, Ali Jabar Napitupulu dari P3, Aduhot Simamora dari Partai Hanura, Hardi Mulyono dari Partai Golkar, Muhrid Nasution alias Coki dari Golkar, Yulijar Parlagutan dari P3. Mereka mengakui ada menerima uang suap di masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, mulai dari pengesahan APBD, PAPBD, LPKJ, hingga pada bergilirnya hak bertanya yang dibalut dalam interpelasi. Dalam kesaksiannya, Aduhot mengakui bahwa memang ada pertemuan dengan pihak Pemprov Sud di Hotel Quality Suite di Jalan Listrik Medan. Aduhot mengakui dalam pertemuan dengan pihak Pemprov Sud, dalam hal ini dihadiri Sekda Prov Sud, Nurdin Lubis, dan Kabiro Keuangan Pemprov Sud, Ahmad Fuad Lubis. Mereka membahas tentang kekurangan pembayaran uang untuk memuluskan APBD 2015. Diakui saksi Aduhot, pada waktu itu dia merupakan satu dari 4 orang yang ditunjuk sebagai pengepul atau pengumpul dana. Selain dirinya, ada juga anggota DPRD Sumut lainnya yakni Haidir Ritonga, Guntur Manurung, dan Julkifli Hussein. Begitu juga dari pengakuan Muhrid Nasution alias Coki, politisi Partai Golkar ini mengaku kalau ada juga perbincangan hitung-hitungan uang dari tarik-menarik interpelasi di tahun 2015. Sementara anggota DPRD Sumut periode 2009-2014, sementara itu anggota DPRD Sumut periode 2009-2014, Hardi Mulyono mengatakan salah satu aliran dana berasal dari pejabat PDAM Tirtanadi, Arif Haryadian. Uang itu untuk memuluskan jabatan untuk memperoleh jabatan strategis di jajaran direksi PDAM Tirtanadi, yakni Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi. Sementara itu dalam kesaksian Epi Diana Sitorus, anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 menyebutkan uang ketok pengesahan APBD 2014 yang diterimanya sebagai rezeki. Uang yang diterima istri Gubernur Sumut Tengku Eri Muradi sebesar Rp127.500.000. Uang itu diperoleh Epi dari Bendahara DPRD Sumut Ali Nafia. Menurut kesaksian Epi, uang itu diterimanya secara bertahap. Di akhir tahun 2013, uang yang diterimanya sebesar Rp12,5 juta, lalu Rp15 juta di 2014. Selanjutnya Rp50 juta di tahun 2014, kemudian Rp50 juta diterimanya di tahun 2015. Jadi uang ketok yang diterima istri Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi ini total Rp127.500.000. Saat menerima uang ketok, ujar Epi, tidak ada tanda tangannya, tapi uang tersebut seluruhnya sudah dikembalikannya kepada penyidik KPK. Sedangkan dari pengakuan Ali Jabar Napitupulu terungkap bahwa uang pengesahan itu merupakan sebuah keahlian dari para pimpinan anggota DPRD Sumatera Utara. Pemberian uang adalah kebijakan pimpinan di saat itu. Mantan anggota DPRD Sumut ini menjelaskan bahwa di balik wacana interpelasi ada nilai penawaran kepadanya datangnya dari Sekretaris Dewan Sumut Randiman Tarigan. Akibat tawaran tersebutlah Ali Jabar Napitupulu mengurungkan niatnya mengajukan interpelasi dan menerima penawaran yang disampaikan Randiman Tarigan. Keenamnya mengaku telah mengembalikan uang ketok tersebut dan menampik kalau pengembalian itu dikarenakan adanya pemeriksaan oleh KPK. Thank you.
Ya, baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Special Report. Nah, hari ini yang menjadi topik kita yaitu menjaring pimpinan sumut. Yang menjadi topik kita untuk hari ini yaitu tentunya hari ini kita juga sudah mengundang narasumber kita yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Langsung saja mungkin kita sapa, ini ada bakal calon Gubernur Sumatera Utara periode 2018 sampai dengan 2023, yaitu ada Bapak Sahril Tumanggor. Kita sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Sahril, apa kabarnya sore hari ini, sehat? Sehat Kak, Alhamdulillah. Iya, baik, dan juga Pak Sahril ditemani dengan Bapak Dr. Togu Harlen Lumban Raja MSI. Yang mana beliau ini adalah sebagai akademisi, ya Pak ya, di Medan, Sumatera Utara? Di Medan, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Gimana kabarnya sore ini Pak Togu ya? Sehat, saya sapa, Ibu. Ya. Iya, hari ini kita mengangkat topik seputar menjaring pemimpin sumut yang menjadi topik kita untuk sore hari ini. Tadi kita juga sudah melihat beberapa video juga yang tadi sudah tayang juga. Kita mengetahui bahwasanya bukan hanya saja gubernur kita terdahulu yaitu Pak Gatot, tapi juga banyak di antaranya di bawah-bawahnya beliau juga terjerat kasus korupsi. Bagaimana mungkin pendapat Anda sendiri sebagai Anda ini yang mencalonkan diri nantinya bakal calon yang menjadi gubernur Sumatera Utara? Silakan mungkin untuk Pak Sahril ya. Silakan. Terima kasih, Kak. Jadi saya kira spek pertama kalau seorang pemimpin itu, Kak, kalau saya berpendapat yang paling dibutuhkan di sana itu mental. Di mana-mana korupsi terjadi, itu kenapa? Karena memang mereka diciptakan sebagai pemimpin itu bukanlah secara alami. Jadi dikemas sedemikian rupa, diperbaiki casingnya, dimodifikasi dan lain-lain sebagainya, jadilah seorang pemimpin. Mm-hmm. Jadi lahirnya bukan dari alami. Mm-hmm. Nah, jadi otodidak begitu? Benar sekali, tepat sekali, Kak. Jadi seorang pemimpin itu, Kak, yang paling penting menurut saya pribadi itu adalah panggilan jiwa. Rata-rata pemimpin kita sekarang dimanapun berada kan kepentingan kelompok. Ada melalui partai politik dan lain sebagainya, melalui koalisi partai politik dan lain sebagainya, istilahnya nanti kamu jadi kepala daerah, aku ini dan lain sebagainya. Jadi ada MOU-nya itu selalu di depan gitu, MOU-nya itu. Jadi enggak dari hati tulus, dari nurani yang partai pengusung dan lain sebagainya. Jadi semua itu menyangkut kepentingan semua lah, Kak, kalau saya menilai seperti itu. Jadi maksudnya dengan adanya terjadi tindak-tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah kita ini tuh karena mungkin ada juga kepentingan-kepentingan kelompok di dalamnya. Ya, benar itu sekali. Karena rata-rata bukan rahasia umum lagi, Kak, seorang bakal calon di sini finannya dananya harus besar sekali memang, dana operasionalnya. Jadi partai politik juga kan bukan rahasia umum lagi kan, berani berapa. Jadi saya tampil di sini untuk ikut berkompetisi di 2018 nanti, Kak, sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Kalau memang nanti partai politik menginginkan saya tanpa embel-embel, saya terima dengan hati tulus. Anda independen atau berangkat dari parpol juga? Kalau saya berpendapat, kalau saya berkeinginan dari partai politik, Kak. Tapi jangankan partai politik, independen pun saya harus siap. Oke. Okay. Nah, karena itu tadi, saya ingin menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara adalah panggilan jiwa. Bukan karena seseorang ataupun karena kelompok seperti itu, Kak. Oke, okay, jadi apa yang membuat Anda sendiri ingin menjadi calon gubernur Sumatera Utara, mungkin bakal calon kita katakan dulu di sini ya, masih. Iya. Pertama, Kak, sebagai putra bangsa, khususnya putra Sumatera Utara, saya punya hak untuk itu. Jadi kenapa saya katakan, saya ulangi kembali, panggilan jiwa, ya barangkali Allah meridhoi, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi, kalau saya jadi pemimpin Sumatera Utara, saya kan punya visi misi hanya ingin jadi pelayan masyarakat Sumatera Utara. Demi kebahagiaan, kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara itu sendiri, Kak. Hanya itu saja. Oke, okay, simple sekali tapi ya. Simple tentunya sekali. Ya. Oke, okay, baik. Kita mungkin ke Pak Togu mungkin sebagai dari akademisi juga. Seperti apa kira-kira penilaian Bapak sendiri terhadap ya pimpinan-pimpinan sumut? Yang tentunya ini sudah beberapa juga dari mereka memang sudah terjerat kasus korupsi dan sekarang mereka sedang berada di Prodeo seperti itu. Iya, terima kasih Ibu ya. Memang kalau kita melihat dari situasi kepala daerah, gubernur maupun wali kota yang ada di Sumatera Utara, beberapa kali semua terjerat kasus korupsi. Jadi itu memang sangat kita sayangkan. Jadi saya sebagai
akademisi memang sangat kecewa sekali dengan kondisi pimpinan daerah di Sumatera Utara yang terindikasi korupsi. Tetapi kita harapkan ke depan di 2018 ini kita akan menemukan ya seorang gubernur yang terhindar dari kasus korupsi supaya Sumatera Utara ini bisa terlepas dari korupsi. Nah, jadi Sumatera Utara terkenal di Indonesia salah satu korupsinya yang sangat luar biasa karena gubernurnya dua kali semua terkena indikasi korupsi. Jadi sebagai akademisi kita berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Sumatera Utara agar bisa jeli memilih calon gubernur ke depan yang bersih, yang jangan memilih gubernur Sumatera Utara ke depan karena faktor uang, faktor kedekatan dan lain-lain. Tetapi kita memilih gubernur itu betul-betul seorang calon gubernur yang bersih. Yang bersih sehingga kita harapkan bahwa gubernur ke depan bisa memimpin Sumatera Utara ini, membangun Sumatera Utara ini menjadi provinsi percontohan. Kita juga kecewa, dulu Sumatera Utara ini bisa nomor 2 di Indonesia. Sekarang Sumatera Utara sudah nomor 4 mungkin ini, sudah jauh tertinggal dengan provinsi Jawa Timur maupun Jawa Barat. Di sini disebabkan oleh ya kepala daerah kita yang masa lalu tidak memiliki komitmen untuk membangun provinsi Sumatera Utara dengan baik. Okay. Sehingga kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan pribadinya menjadi dominan di dirinya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilahirkannya tidak sebuah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oke, berarti dengan kata lain mungkin untuk orang-orang yang berpendidikan tinggi juga belum menjamin bahwasanya dia tidak akan berbuat korupsi ya, seperti itu. Memang secara penelitian belum ada bisa ditemukan hubungan pendidikan tinggi dengan korupsi. Tetapi kita yakin bahwa ke depan pendidikan memang perlu dibangun dan calon-calon kepala daerah itu juga perlu yang memiliki pendidikan, tetapi komitmen yang tertinggi, komitmen tertinggi di hatinya bahwa dia dengan tulus mau membangun Sumatera Utara ini. Jadi harus dikombin ya, antara pendidikan dan juga dengan niatnya mungkin seperti itu. Niatnya yang paling utama. Tulus, tanpa ada kepentingan pribadi yang menonjol, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Itulah yang kita harapkan calon gubernur ke depan. Oke, baik. Kita kembali mungkin ke Pak Sahril juga. Ini apakah mungkin dukungan partai dalam pemilihan legislator itu salah satu pemicu untuk seseorang atau mungkin pribadi tersebut melakukan tindak korupsi? Tepat sekali itu, Kak. Karena gimana ya, Kak? Gimana tidak terjadi korupsi seorang si calon, bakal si calon? Nah, sudah tahu itu anggaran kosnya besar sekali. Sedangkan rata-rata bakal-bakal calon itu ataupun calon itu kan cari sponsor, itu rata-rata ya, Kak. Oke. Ya? Nah, itu sudah barang tentu kan bagian dari utang, Kak. Nah, sekarang suatu misal, saya kelak jadi gubernur Sumatera Utara, berapa sih gaji saya? Semua orang tahu berapa gaji gubernur. Nah, yang diderita, yang diemban, utang piutang, belum lagi janji dan lain sebagainya. Nah, pokok tak terhingga lah saya kira, Kak. Ya. Dan Anda sudah siap bebas dari itu semua? Saya siap. Nah, saya kan background saya bukan seorang pejabat, Kak. Saya wirausaha background saya. Nah, saya praktis aja, saya kenal partai politik, kenal dunia politik lebih kurang 3 tahun terakhir ini, Kak. Awalnya saya memang antipati dengan partai politik. Ketepatan di Provinsi Jawa Timur juga. Mohon maaf, sampai sekarang saya kan domisili di Provinsi Jawa Timur ya, Kak, ya. Tapi Anda lahir di Sumatera Utara. Lahir di Sumatera Utara, saya mulai lulus SMA, kalau dulu SMA, sekarang SMU. 4 bulan lulus SMU saya berada di Jawa Timur sampai sekarang. Menempuh pendidikan, menikah dan lain sebagainya, saya ada di sana, Kak. Jadi saya di sana wirausaha, di samping itu sampai sekarang juga saya adalah salah satu ketua partai politik di Provinsi Jawa Timur. Oke. Nah, tadi secara mungkin rinciannya atau mungkin secara rundown-nya sendiri untuk menjadi gubernur itu tidak gampang. Tadi Anda sendiri juga mengatakan tidak seperti gampang. Itu. Tidak gampang. Tidak karena gampang. Banyak sekali mungkin hal-hal yang harus kita lakukan dan juga banyak sekali modal di dalamnya juga. Nah, bagaimana untuk Anda mungkin untuk bisa meminimalisir itu? Ya. Pertama, saya untuk
ingin mengikuti kompetisi pemilihan gubernur 2018 ini, ini melalui renungan yang sangat panjang, Kak. Dari 4 tahun yang silam, saya merenungkan itu, mempersiapkan diri khususnya mental saya. Nah, sekarang mental saya sudah siap. Siap diuji oleh masyarakat Sumatera Utara, siap dinilai oleh masyarakat Sumatera Utara, dan siap difitnah oleh masyarakat Sumatera Utara. Nah, itu memang karakter seorang pemimpin, Kak. Jadi jangan seorang pemimpin itu jangan bermimpi hanya enaknya saja. Jadi sebelum saya punya sebelum saya bisa berbuat, sebelum saya bisa mengimplementasikan pola pikir saya, sebesar apa, sehebat apa kemampuan saya, nanti sangat banyak fitnah itu, Kak. Apa itu Sahril itu? Berbuat apa di Sumatera Utara? Dan itu banyak itu, karena lain orang, lain pendapat. Saya sudah mengerti, mengenal itu, Kak, dan saya sangat mengerti itu. Makanya kelemahan saya sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara, salah satunya masyarakat Sumatera Utara belum mengenal saya. Justru itu dari 11 bulan yang lalu, Kak, saya sudah belusukan di seluruh wilayah Sumatera Utara, dari 33 kabupaten kota, 436 kecamatan. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah lebih kurang 117 kecamatan yang sudah saya perkenalkan diri seperti itu. Iya, baik, kita kembali mungkin ke topik kembali ya, untuk menjaring pimpin Sumut untuk topik kita juga untuk hari ini. Saya mungkin ingin bertanya mungkin seputar ICW sendiri memang mencatat ya bahwasanya Sumut ini adalah merupakan provinsi terkorup se-Indonesia itu pada tahun 2015 kemarin. Nah, bagaimana mungkin Bapak sendiri menyikapi hal tersebut mengingat mungkin beban yang sangat berat yang dipikul yang nantinya yang akan menjadi gubernur Sumatera Utara tentunya. Jangan dijawab dulu, kita break. Untuk Anda juga pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Special Report selanjutnya. Kita kembali ke Special Report untuk hari ini, pemirsa, dan kita juga masih bersama dengan Bapak Sahril Tumanggor yang mana beliau adalah merupakan bakal calon gubernur Sumatera Utara periode 2018 sampai dengan 2023. Dan juga ada seorang akademisi dari Bapak Dr. Togu Harlen Lumban Raja, MSI, yang mana beliau adalah akademisi. Kita akan ngobrol dengan beliau juga tentunya. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, ini menurut ICW juga ya, kembali lagi. Ini adalah untuk Sumatera Utara sendiri, ini adalah provinsi yang terkorup. Itu sebenarnya hal yang sangat kita sesali ya, seperti itu ya. Nah, ini pada tahun 2015 kemarin. Nah, ini bagaimana mungkin untuk Pak Sahril sendiri menyikapinya? Yang bagaimana mungkin Bapak sendiri juga nantinya ada keinginan, niat untuk menjadi pemimpin Sumatera Utara. Silakan. Terima kasih, Kak. Saya berkeinginan untuk sebagai seorang pemimpin itu, pertama, saya sudah mempersiapkan mental seperti saya bilang tadi dari 4 tahun yang silam. Kedua, kos sebagai bakal calon gubernur itu besar sekali, Kak. Saya sudah mempersiapkan, saya sudah memperhitungkan alat peraga saya harus sekian banyak, dana taktis wirawiri saya harus sekian banyak, itu saya sudah mempersiapkan dari sekarang. Nah, dengan tujuan saya tidak ingin terbebani oleh situasi apapun itu. Supaya kelak saya, bila Allah ciptakan saya jadi kepala daerah di sini, jadi pemimpin, saya ingin baik. Saya bisa bermasyarakat bebas, tanpa ada hambatan, tanpa ada intervensi dan lain sebagainya. Jadi kenapa terjadi korupsi? Seperti saya bilang tadi, pertama mereka itu bakal calon pemimpin itu mentalnya belum siap. Belum siap ini luas penjabarannya, Kak. Yeah. Nah, jadi belum siap godaan, belum siap hujatan, belum siap dana finansialnya juga, semualah semua belum siap. Nah, jadi saya tidak ingin itu terjadi, makanya saya jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri secara pribadi pula. Tidak mempersiapkan diri bagian dari manajemen kong kali kong ataupun mensinerjikan si A atau si B ataupun taktiknya patungan mungkin urunan. Ya, tidak saya seperti tidak itu mau. Ya, lebih ke mentalnya Bapak sendiri. Bener. Sebagai nanti ingin menjadi bakal calon bener sekali, Gubernur Kak. Sumatera Utara. Kita mungkin ke Pak Togu juga. Pak Togu sendiri melihat apakah memang Pak Sahril ini memang pantas menjadi nantinya mungkin salah satu jadi menjadi calon Gubernur Sumatera Utara atau mungkin malah menjadi Gubernur Sumatera Utara? Terima kasih ya, Bu ya. Pertama, saya mau sampaikanlah kepada kita seluruh masyarakat Sumatera Utara. Artinya, jangan masuk
ke lubang yang sama. Karena hanya keledai yang boleh masuk ke lubang yang sama dua kali. Jadi di dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara, kita sudah melakukan hal yang salah masyarakat. Karena memilih calon gubernur yang sudah terindikasi korupsi juga dipilih. Sudah jelas terindikasi korupsi, tapi tetap dipilih sama masyarakat Sumatera Utara. Jadi ke depan kita harapkan kepada masyarakat Sumatera Utara, jadi pengalaman dua gubernur kita yang masuk ke penjara, jangan lagi dicontoh lagi lah. Seperti yang disampaikan sama Ibu tadi, Sumatera Utara terkenal provinsi terkorup di Indonesia, kan memalukan ini. Betul. Bukan prestasi ini kan. Tetapi untuk ke depan, kriteria calon gubernur Sumatera Utara yang kita harapkan adalah kriteria yang betul-betul bersih. Artinya, kalau saya agak skeptis sedikit ini. Kalau calon gubernur Sumatera Utara ke depan yang berasal dari birokrat, saya sudah agak tidak percaya. Pribadi saya tapi ya. Okay. Pribadi saya menyatakan, saya skeptis lah. Karena mereka selama ini penyelenggara pemerintahan itu. Jadi ini ada muncul. Kalau saya melihat bahwa gubernur ke depan kita harapkan di samping tadi mental, tulus, punya pendidikan, ya, tetapi bersih. Tidak ada terdengar indikasi atau cerita korupsi yang dibawanya menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Jadi ada beberapa nama-nama sudah mencuat sekarang. Ini saya melihat Pak Sahril Tumanggor ini kan tidak pernah jadi gubernur, jadi bupati juga. Sehingga asumsi saya bahwa beliau tidak ada indikasi korupsi. Tidak ada indikasi karena beliau bukan penyelenggara pemerintahan. Okay. Oleh sebab itu, ya saya berharap kira-kira seperti kriteria seperti beliau lah yang cocok menjadi gubernur untuk Sumatera Utara supaya betul-betul tulus membangun Sumatera Utara, membangun masyarakat, melayani masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tumanggor tadi, jauh dari Jawa Timur, saya yakin jiwanya pasti baik lah. Oke, okay, baik. Jauh datang. Baik, saya kembali ke Pak Sahril kembali. Nah, ini Anda sendiri memang adalah berdomisili di Jawa Timur ya. Nah, apakah memang Anda sendiri jadinya tahu gitu seluk-beluk tentang Sumatera Utara, apa sebenarnya yang diperlukan di Sumatera Utara, apa sebenarnya yang menjadi pemicu untuk sebenarnya hal-hal yang harus kita lakukan, yang harus kita benahi di Sumatera Utara. Sementara Anda sendiri memang masih di Jawa Timur. Nah, itu seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih, Kak. Memang negara kita ini kan, negara kesatuan kita ini kan luas sekali, bermacam ragam suku, budaya dan lain sebagainya, Kak. Saya kepingin sekali mencalonkan gubernur di Jawa Timur. Tapi orang Jawa Timur bilang, Sahril orang Medan, bukan orang Jawa Timur. Saya pusing saya, Kak, ya. Sedangkan saya ingin menyalurkan ilmu apa yang saya peroleh gitu. Jadi saya ambil kesimpulan, Kak, dengan 33 kabupaten kota, hampir lain daerah, lain kabupaten kota, lain bahasa daerahnya pula, lain kultur budayanya dan lain pula mata pencahariannya. Saya sudah insya Allah, Kak, 70% saya sudah mengenal itu dari batas wilayah Sumatera Utara. Sampai permasalahannya juga Anda sudah mengenal? Permasalahannya semua beda-beda tipis, Kak. Apa jadi, itu beda-beda tipis itu? Apa salah satu apa? Contoh, Kak, ya. Saya dilahirkan tahun 70. Berarti sekarang saya sudah 47 tahun. Dulu saya masih SD, saya dari kampung kelahiran saya kan hutan belantara, Kak. Sampai sekarang mobil pun sulit menjangkau. Nah, jadi saya jalan kaki sampai ke Kabupaten Derek Sidikalang. Dulu malah masa-masa tahun 89-88 jalan itu di Sidikalang, Kak. Kenapa saya bilang Sidikalang? Karena itu selalu saya lalui dulu, Kak. Iya. Itu masih bagus, masih bagus. Sekarang malah jalan itu tambah mengecil. Karena rumput dari kiri, rumput dari kanan ke tengah jalan tambah menyempit. Yang longsor seperti itu ada yang dibuat cuma polis lain karena longsor dan lain sebagainya. Jadi kalau saya menilai, pergi lagi saya sholat id ke Tapanuli Selatan, sama saja. Saya ke Pulau Nias sampai ke Pulau Telo, kemana-mana, sama semua. Jadi merata berarti kinerja kepala daerah kita selama ini, pemerintahan kita selama ini kurang memperhatikan, hanya fasilitas umum aja pun kurang memperhatikan khususnya jalan raya. Oke, bagaimana mungkin untuk sarana dan prasarana untuk apalagi untuk infrastruktur dan juga tingkat perekonomian yang sangat cukup mencolok juga sekarang?
Itu semua bisa dirubah, Kak, bila birokrasi seorang pemerintahan itu pertama dibenahi. Jadi sistem komando, Kak. Suatu misal kepala daerah tingkat satu gubernur sampai ke pemerintahan bawah. Jangan coba-coba bermain-main. Saya yakin nggak ada yang berani. Tapi kalau dari atas mungkin, Kak, berapa setoranmu? Ya seperti ini jadinya. Kita coba kita tengok Kota Medan aja, saya kritik lah sedikit pemerintahan yang ada ya, Kak, ya. Tata kotanya aja nggak jelas. Kalau kami di Jawa Timur, Kak, saluran air kami bisa jalan berdiri karena memang lebarnya besarnya saluran air itu. Jadi tata kota kita di sini coba di jantung Kota Medan pun masih jalan lubang-lubang di mana-mana. Saya nggak usah berbahasa Pulau Jawa, kita ke Aceh perbatasan aja, ke perbatasan Sumatera Barat berbeda. Suasananya itu berbeda. Fasilitas umumnya khususnya jalan raya pun berbeda. Kenapa? Sumatera Utara adalah provinsi terbesar nomor satu setelah Pulau Jawa kok malah tertinggal di bidang pembangunan. Berarti kan keseriusan ataupun pola pikir, kemampuan pola pikir seorang pemimpinnya kan tidak mampu. Oke, berarti apa yang ingin Anda rubah nanti pola pimpinan Anda nantinya, iya, dibandingkan dengan yang sekarang yang ada? Pertama, Kak, Allah ciptakan saya jadi Gubernur Sumatera Utara sudah pasti birokrasi. Karena dari sini semua sumbernya. Suatu contoh ya, Kak, ya. Saya kan ke Simpang Limun. Sudah tahu jalan raya kok ditempati jualan. Ini kan mengundang kemacetan ini. Sudah jalan pun tidak ada perbaikan, masih ditempati lagi jualan. Ini ada apa di balik itu? Apakah karena ada juga amplopnya? Terus fungsi pemerintahan kita ini ada di mana? Kan gitu kan, Kak. Saya nggak usah lah berbahasa daerah lain-lain, daerah Siantar, daerah... Terus ada lagi, Kak. Saya diciptakan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa jadi Gubernur Sumatera Utara. Selain daripada KTP orang warga Sumatera Utara, nggak boleh jadi karyawan saya buat di Sumatera Utara. Oke. Iya, kan otonomi kan, Kak. Kecuali istilahnya orang-orang yang punya keahlian tersendiri. Oke, baik, kita ke Pak Tugu kembali. Ini untuk masyarakat Sumatera Utara, sebenarnya masyarakat Utara sendiri itu memimpikan, mendambakan pimpinan Sumatera Utara yang seperti apa ini, Pak, sebenarnya? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat cerita masyarakat, misalnya di kedai, diskusi tentang pemimpin di Sumatera Utara gubernur, rata-rata mereka menjawab kurang puas, artinya kecewa dengan apa yang ada di Sumatera Utara ini. Hanya persoalannya, ketika pesta demokrasi, masyarakat tidak dihadapkan pada pilihan yang baik. Karena para calon juga, calon-calon yang dimunculkan oleh partai-partai politik memang sudah jelas terindikasi korupsi tapi tetap dicalonkan. Oke, sebentar, kita tahan terlebih dahulu karena kita harus break dulu, kita akan lanjutkan. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Special Report sesaat lagi. Ya, masih di Special Report untuk hari ini, pemirsa. Kita kembali ke Pak Tugu lagi sebagai akademisi juga. Tadi saya mungkin mewakilkan masyarakat untuk Sumatera Utara, apa kira-kira yang diimpikan, yang didambakan oleh masyarakat Sumatera Utara terhadap pimpinannya nantinya untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara? Tentu calon yang diharapkan, calon gubernur yang diharapkan oleh masyarakat Sumatera Utara, tentu adalah calon gubernur yang betul-betul berhati rakyat, berhati masyarakat. Hal ini nanti bisa mereka lihat nanti dari calon-calon yang muncul. Artinya kalau sudah rakyat mendengar ada calon gubernur yang terindikasi, jangan dipilih lagi. Kalau itu dilakukan masyarakat, maka masyarakat mewariskan kesalahan. Begitupun partai politik, kita harapkan sebagai media untuk pesta demokrasi ini, jangan lagi mencalonkan calon-calon yang sudah terindikasi korupsi. Akhirnya partai-partai politik mewariskan korupsi di daerah Sumatera Utara. Jadi kalau ada calon yang betul-betul bersih, inilah yang perlu dimajukan oleh partai politik supaya masyarakat bisa memilih calon yang baik.
Nah, jadi calon-calon yang baik ya bukan harus berdomisili di Sumatera Utara, tapi hatinya harus berpihak kepada masyarakat Sumatera Utara. Jadi walaupun dia orang Medan, dia di sini sudah terkenal, tapi hatinya tidak baik, jangan dipilih dong. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Pak Sahril kembali. Nah, ini dengan adanya mungkin kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi ya kepada gubernur kita juga kemarin, juga masa periodenya kemarin juga. Nah, tentunya ini apakah saya ingin bertanya seperti bagaimana tanggapan Bapak sendiri mengenai krisis kepercayaan masyarakat Sumatera Utara terhadap memilih pemimpinnya nantinya? Ini seperti apa kira-kira? Terima kasih, Kak. Saya minta maaf, Kak, kalau membahas tentang tindak pidana korupsi kepala daerah yang ada di Sumatera Utara. Rasanya saya beban mental, Kak. Seakan-akan karena saya ingin nyalon gubernur Sumatera Utara, kok saya ngupasnya ya. Oke, tapi untuk krisis kepercayaan masyarakatnya sendiri bisa Anda saya info? Saya terus terang salah satu penyebab ingin tampil berkompetisi, memperebutkan kursi gubernur Sumatera Utara, penyebabnya dari krisis kepercayaan masyarakat Sumatera Utara kepada pemimpinnya, itu salah satu faktor penyebabnya, Kak. Oke. Saya kan melihat dari semangat masyarakat sebagai pemilik hak suara, Kak. Yeah. Jadi saya lihat salah satu seluruh Indonesia yang paling kecil tingkat semangat masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya ada di Sumatera Utara. Mm-hmm. Cuman sekian puluh persen seperti itu. Enggak ada 50%. Pertanda kan daerah Sumatera Utara itu adalah krisis kepercayaan seperti itu. Iya, dan kembali lagi mungkin seperti apa Anda meyakinkan masyarakat Sumatera Utara bahwasanya Anda mampu untuk berdiri di situ? Untuk meyakinkannya hanya bermodalkan kesederhanaan saya, Kak. Saya kurang suka banyak bicara, memang saya pekerja keras. Semakin saya banyak bicara, semakin masyarakat Sumatera Utara pasti tidak suka dengan saya. Karena juga Sumatera Utara memiliki banyak sekali multi etnis di dalamnya dan juga banyak sekali itu tadi, di dalamnya. Dasarnya apa? Krisis kepercayaan itu tadi, Kak. Saya tidak mau itu gitu. Jadi apapun sekarang debat masyarakat Sumatera Utara, saya bisa menjawab itu bila Allah ciptakan saya jadi gubernur Sumatera Utara. Cuman itu. Jadi realita saya implementasikan, saya buktikan di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara bahwa saya berguna, berfungsi, bermanfaat pada seluruh masyarakat Sumatera Utara. Baru nanti masyarakat Sumatera Utara bisa diam. Kalau jadi sekarang, harus terpilih dulu ya? Harus terpilih dulu. Ya, okay. Nah, kalau sekarang siapapun bakal calon gubernur Sumatera Utara, apapun yang diucapkan, mustahil itu semua, Kak. Bohong besar itu semua. Tapi pastinya Anda kan harus harus mengenalkan diri Anda dulu kepada masyarakat tentunya sebelum mereka bisa mengenal Anda. Jadi saya memperkenalkan diri, belusukan kepada seluruh setiap masyarakat Sumatera Utara adalah inilah kesederhanaan saya. Saya anak petani kecil. Sampai almarhum ibu saya sudah meninggal pun tidak mengerti, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Inilah anaknya yang dilahirkan. Saya ingin buktikan bahwa anak petani kecil lebih baik daripada orang-orang besar yang sudah sebelum saya gitu, Kak. Saya sampai sekarang desa saya, Kak, ditempuh kendaraan mobil pun sulit. Sampai detik ini di tengah-tengah hutan belantara sana lah saya dilahirkan. Nah, jadi saya sangat mengenal sekali penderitaan masyarakat, apa arti kesengsaraan, apa arti kemiskinan, apa arti ketertinggalan, apa itu ketertinggalan, semua saya sangat mengenal karena itu sangat melekat pada diri saya. Oke, baik. Kita mungkin ke akademisi lagi. Tadi Bapak sempat membahas mengenai agak skeptik dengan kalau yang berangkat dari birokrasi. Sementara kita juga sudah pernah mendapatkan gubernur dari birokrasi dan juga dari wira swasta. Seperti contohnya mungkin Pak ini ya, yang dari wira swasta. Nah, tapi juga mereka tetap juga terjerat kasus. Nah, ini apalagi kira-kira yang harus dibenahi selain itu saja? Ya, untuk ke depan, ya pertama seperti saya sampaikan tadi kan, partai politik ke depan harus tegas, bersih-bersih. Artinya jangan lagi mencalonkan calon gubernur Sumatera Utara ini yang sudah terindikasi korupsi. Jangan lagi. Kedua, masyarakat Sumatera Utara yang cerdas ini, jangan lagi memilih calon gubernur di Sumatera Utara ini yang sudah terindikasi korupsi. Jadi dipilihlah nanti calon gubernur di Sumatera Utara ini yang betul-betul belum terdengar atau sama sekali dia belum melakukan korupsi. Jadi kalau untuk mau melakukan perbaikan di Sumatera Utara ini, maka rakyat harus bertanggung jawab untuk memilih calon gubernur yang baik untuk masa yang akan datang. Tadi mengenai pesta demokrasi, Kota Medan salah satu
pesta demokrasi yang terendah di seluruh Indonesia. Oke. Hanya 15% itu mungkin partisipasi masyarakat. Berarti jelas terbukti bahwa saya krisis kemasyarakat, krisis kepercayaan masyarakat. Ya. Jadi kehadiran para calon-calon gubernur ke depan di Sumatera Utara ini, maka kita pilih nanti calon gubernur yang betul-betul berpenampilan sederhana, tidak pernah terindikasi korupsi, mempunyai visi misi yang jelas, sehingga Sumatera Utara nanti di Indonesia akan terbebas dari terkenal provinsi terkorup di Indonesia. Baik, karena segmen terakhir, jadi mungkin saya ingin statement closing dari Pak Saril. Silakan Pak Saril. Ya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara. Inilah saya, Saril Tumanggor. Inilah tampang saya, kesederhanaan saya. Salah satu bakal calon gubernur Sumatera Utara di periode 2018-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memudahkan langkah saya untuk menuju Sumut 1. Terima kasih kepada seluruh pemeriksa. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Togu. Terima kasih juga untuk Pak Saril. Mudah-mudahan yang menjadi niatnya bisa tercapai tentunya. Amin. Menjadi amin. Nomor satu Sumatera Utara. Amin. Dan sayang sekali, pemirsa, waktu kita sudah di penghujung acara dan akhirnya seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dira Nasution, selamat sore dan sampai jumpa.